Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kakanda yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan tol Cisumdawu, arus lalu lintas di lintas Pangeran, dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Kakanda pagi ini berada di sekitar area pembangunan jalan tol, yaitu di ruas Cimalaka sampai dengan Mandala Herang, dan kemungkinan kita juga akan memantau sampai dengan underpass di Cibiru. Pagi ini tepat pukul 9 waktu di sebagian barat, Kakanda berada di overpass Mandala Herang dan kita sedang memantau proses pembangunan di mana area Cimalaka sampai dengan Mandala Herang sekarang sedang fokus pada penembokan dinding tebing dan saluran irigasi. Sementara untuk median sudah di beton 100% sahabat Kakanda, dan nampaknya ini sudah rampung ya untuk pembatas jalan. Mantap. Sahabat Kanda, posisi Kanda sekarang berada di barat dan kita mengarah ke timur ke arah Kertajati, dan saya berada tepat di overpass Mandala Herang. Oh ya, sahabat Kanda, untuk main drone ini sudah rampung ya 100% dari Cimalaka sampai Cibeureum, dan nanti kita akan pantau terus lewat darat dan tentunya Kanda akan menerbangkan drone sehingga kita bisa memantau kondisi di udara dan kita bisa melihat jauh lebih luas lagi pandangan kita, dan drone akan saya arahkan nanti ke dari arah barat menuju timur dan nanti dari arah timur kembali lagi ke arah barat sehingga kita bisa memantau dari ruas Cibeureum, dari underpass Cibeureum sampai dengan Cimalaka. Nah, sehingga kita bisa melihat kondisi terakhir. Baik, kalau gitu kita simak saja tayangan video ini sampai akhir sehingga Anda bisa mendapatkan informasi terkini ruas Cimalaka sampai dengan underpass Cibeureum. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Kang Kanda, mohon bantuannya untuk dilakukan like, komen, dan subscribe sehingga Anda bisa mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan tol Cisumdawu, khususnya ruas Cimalaka sampai dengan Cibeureum. Selamat menyimak. Thank you.